Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Dharma Wanita Persatuan Visipol Universitas Gadjah Mada. Pada pertemuan kali ini, kami mengadakan latihan masak bareng membuat curry puff. Curry puff adalah sejenis pastel yang dikenal di Malaysia, Singapura, dan sebagian Thailand. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan juga menyebut curry puff dengan pastel pusing. Pertama, kita akan membuat untuk bahan isiannya. Bahan isiannya terdiri dari kentang, kita kupas bersih lalu potong dadu kecil, kemudian ayam, kita rebus, kita potong dadu kecil, dan untuk bumbunya ada bawang putih cincang, bawang bombay, kita cincang kasar, kemudian merica, bubuk kari, kemudian garam dan gula. Cara membuatnya, bawang bombay dan bawang putih kita tumis, kemudian masukkan ayam, tambahkan bubuk kari, merica, aduk rata, kemudian tambahkan kentang, aduk rata, kita tambahkan sedikit air hingga menutupi seluruh bahan tadi, kita rebus hingga matang, kemudian bisa ditambahkan merica, garam dan gula. Kita cicipi dan begini hasilnya. Untuk bahan kulitnya kita akan menggunakan dua adonan. Adonan pertama yaitu water dough. Water dough ini adalah adonan yang dicampur dengan air. Jadi ada tepung terigu, kemudian ada margarin, ada garam, kita tambahkan, kita aduk rata semua bahan tadi, kemudian kita tambahkan air sedikit-sedikit, kita aduk rata semua bahan hingga tercampur, kemudian kita bulatkan seperti ini. Setelah adonan tercampur rata dan dibulatkan, kita istirahatkan kurang lebih 10 menit. Untuk adonan yang kedua adalah butter dough atau adonan lemak. Pada resep ini kita campurkan lemak dari shortening, mentega putih. Jadi kita campur tepung terigu, kemudian shortening, mentega putih. Kedua adonan kita campurkan rata, diaduk rata, tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita bulatkan hingga seperti ini. Setelah kita bulatkan, kita istirahatkan juga kurang lebih 10 menit. Masing-masing adonan tadi, gulungan adonan tadi, kita bagi rata menjadi 4 bagian. Begitu juga yang kedua, kita bagi rata menjadi 4 bagian. Ambil satu bagian gulungan, kita bulatkan, lalu dipipihkan
ambil adonan lemak, kita taruh di dalamnya, kemudian kita lipat adonan yang pertama. Bulatkan kembali. Lalu kita pipihkan. Kita kilim. Lalu kita gulung. Kemudian kita giling kembali. Lalu kita gulung berkebalikan arah dengan yang pertama. Kita potong. Kita pipih, ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan. Lipat, lalu pilih.
setelah semua gulungan adonan diisi dan dipilih, kita siap untuk digoreng. Pastikan bahwa minyak menggunakan minyak banyak dan adonan yang akan digoreng terendam. Kemudian menggunakan api yang sedang. Selesai curry puff atau pastel pusing. Selamat menikmati.